Channel. Wow, ada update lagi nih teman-teman. Oke, yuk langsung saja kita lihat apa yang baru ya di update fashion ini. Langsung saja yuk mari kita lihat. Waduh, malah tiba-tiba masuk ke pantai. Ku suka sebenarnya kalau bolak-balik naik pesawat untuk menuju ke map lama nih teman-teman. Siapa yang sama sepertiku suka sebel gitu bolak-balik naik pesawat. Mau balik ke rumah aja naik pesawat. Tapi tenang aja teman-teman, ku punya cara cepatnya nih. Caranya gimana Kak Putri? Ku juga suka sebel. Iya sama nih teman-teman. Oke, caranya gampang sekali teman-teman, tinggal masuk saja ke edit avatar. Nah, klik pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita geser ke paling kiri. Oke, nah inilah dia, kita klik saja. Terus klik centang hijau nih teman-teman. Oke, dan wah ini bisa kembali ke map lama. Jadi kita mau balik ke map lama ini nggak muter-muter bolak-balik di bandara naik pesawat ya teman-teman. Oke, dan langsung saja inilah dia update fashionnya di toko KW Fashion nih teman-teman. Dan ternyata ada baju baru. Alhamdulillah. Apalagi itu gratis. Harus kita ambil dong. Ada bando yang sangat unik, lucu, estetik. Dan bajunya estetik sekali. Dan ku suka banget dengan sepatunya. Wow, bagus sekali. Dan juga ada anting-antingnya. Wow, ku suka banget dengan kostum gratis ini. Jadi teman-teman gak perlu sedih jika teman-teman gak bisa beli paket berbayar ya teman-teman. Karena di sini untuk paket gratisnya, baju gratisnya juga bagus sekali. Siapa yang belum ambil, ayo buruan ambil ya teman-teman. Dan setelah ini ku akan membacakan komentar dari teman-teman. Ada beberapa rahasia yang kemarin belum kutemukan. Dan kemarin banyak teman-teman yang komentar nih. Oke, dan ku akan bacakan ya teman-teman beberapa komentar dari teman-teman. Dan nanti ku akan ambil rahasia itu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah dari Kak Arga Official Channel. Kak Putri, ada 4 rahasia lagi di pantai. Kak, kakak kumpulin 4 kerang dan tali menggunakan detektor dan scope hijau. Yang pertama kerang hijau plus tali, nanti jadi anting kerang. Yang kedua ada kerang biru plus tali, nanti jadi tas kerang. Yang ketiga ada kerang orange plus tali, nanti jadinya sandal kerang. Dan yang keempat ada kerang merah plus tali, nanti jadinya kalung kerang. Oke teman-teman, ku akan menuju ke pantai ya untuk mencari kerang-kerang itu. Dan ku akan membuat anting, tas, sandal atau kalung. Oke, sesuai dengan nanti kerang yang kutemukan ya teman-teman. Oke, yuk langsung saja kita menuju ke pantai. Nah, di sini ku sudah mengumpulkan beberapa kerang yang sudah terbuka ya teman-teman. Dan ini ku akan gali dan dapat tali nih teman-teman. Oke, dan ku akan gabungkan tali ini dengan kerang yang warna oranye ya teman-teman. Ini seperti keong. Oke, ku akan gabungkan. Kita taruh kerangnya ini di bawah ya teman-teman. Dan kita tinggal gabungkan saja dengan tali. Oke, nah ini jadi sandal. Wow, unik sekali nih teman-teman. Untuk sandal kerangnya. Oke, wah ini bisa jadi souvenir ya teman-teman. Souvenir dari pantai nih. Oke, dan lanjut lagi. Ku akan cari lagi ya teman-teman. Seperti itulah untuk sandal kerangnya. Nah, di sekitar sini ada lagi nih teman-teman. Oke, ku akan gali-gali lagi dengan scope ini nih teman-teman. Ada kerang biru nih teman-teman. Tapi ku harus cari lagi talinya ya, karena satu tali ini untuk membuat satu souvenir nih teman-teman. Oke, dan ku akan cari talinya lagi. Nah, aku masih cari di sekitar sini. Ini ada lagi, ada tali ya teman-teman. Dan sekarang ku akan gabungkan dengan kerang biru. Dan kira-kira jadi apa ya tadi? Oke, dan ku akan langsung gabungkan. Kita lihat bakal jadi apa. Prok, prok, prok. Jadi tas kerang. Aduh, lucu banget ini tas kerangnya nih teman-teman. Oke, dan lanjut lagi. Ku penasaran dengan kerang bintang laut ya teman-teman. Ku akan cari talinya dulu nih. Nah, kita gali-gali di sini. Kita lihat apakah ada tali yang ada di sini. Nah, inilah dia talinya. Dan ku akan cari lagi.
saja ada tali lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada yang hijau lagi, kita lihat. Nah, dapat tali lagi, ada 2 tali nih teman-teman. Oke, sekarang gua akan gabungkan dengan kerang yang berbentuk bintang laut ya. Dan ini jadi apa? Ini kalung ya teman-teman. Wah, jadi kalung dengan liontin bintang laut. Bagus banget nih teman-teman. Tapi ku juga sedang mencari kerang yang hijau nih, tapi nggak ketemu-ketemu nih teman-teman. Jadi ku bikin aja kalung 2 ya teman-teman. Yang satu nanti buat Jumintan atau si Elsa. Oke teman-teman, inilah dia beberapa kerajinan dari kerang ya teman-teman. Kita bisa membuat kerajinan dari kerang dengan cara menggali dengan alat detektor dan juga skop ya teman-teman. Dan kita bisa membuat ada anting, ada kalung, ada sandal dan juga ada tas. Wah, untuk antingnya aku belum berhasil nih teman-teman. Oke, next ya, aku akan cari kerang hijau. Oke, terima kasih yang tadi sudah komentar ya. Oke, lanjut lagi. Untuk komentar selanjutnya adalah dari Kak Erlita Nafisa Zahra. Kak Isti, ini ada rahasia lagi nih, yaitu kakak pergi ke bandara 2 lalu cari penyiram tanaman, terus ke tempat untuk pengecekan barang, lalu siram ke kaktus, lalu dapat hewan. Wah, dapat hewan apa ya teman-teman? Oke, yuk langsung saja kita menuju ke bandara yang baru. Nah, ambil penyiram tanaman di belakang orang ini ya teman-teman. Itu dia. Terus kita bawa ke tanaman-tanaman yang ada di samping. Nah, ini alat pengecekan tas nih teman-teman. Terus siramkan ke sini nih. Oke, nah kita siram lagi. Siram lagi. Nah, muncullah, inilah dia hewan yang lucu. Sepertinya ini iguana ya teman-teman. Dan di sini juga ada 4 emot baru saat kita bermain dengan iguana lucu ini nih teman-teman. Oke, ada cara ngobrol, terus ada yang joget, terus ada yang lainnya lagi. Oke teman-teman, itulah dia cara mendapatkan nanana iguana. Ini binatang lucu. Oke, akhirnya aku berhasil mendapatkan iguana ini yang lucu ya. Dan terima kasih tadi yang sudah komentar. Oke, lanjut lagi. Apakah ini yang terakhir? Oke, aku akan bacakan dulu dari Kak User. Kak, ada secret lagi. Aku kasih tahu lagi ya Kak, soalnya aku baru nemu caranya Kak Putri pergi ke bandara kedua atau bandara yang ada di pulau. Setelah itu Kak Putri isi koper dengan muatan banyak sampai melebihi kapasitas berat koper. Setelah itu Kak Putri taruh koper itu di lift yang untuk koper nanti bakal ada bunyi dan bakal dapet tas plus radio loh Kak, tapi kopernya harus berat. Semangat Kak Putri. Oke, terima kasih ke user. Nah, oke, yang ini ya teman-teman, gua akan masukkan barang-barang yang melebihi batas nih. Oke, sampai keluar tip, dan inilah dia tasnya nih teman-teman. Dan isinya adalah radio bermotif bunga. Waduh, lucu banget. Dan ini juga ada 2 emot untuk mendengarkan radio ini ya teman-teman. Dan kita bisa berjoget. Oke, dan untuk kopernya ini ku sudah ambil kemarin ya teman-teman. Dan untuk kuncinya itu ada di balik pohon yang ada di pojokan itu ya teman-teman. Dan dalamnya ini ada kacamata, handphone, dan topi pantai. Oke teman-teman, itulah dia videoku untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komentar ya. Ada beberapa komentar yang sudah ku cobain di video ini. Dan ku berhasil nih membuat kerajinan dari kerang. Ku dapetin iguana dan juga ku dapetin tas dan radio bunga ini. Dan tadi ku juga sudah kasih info cara cepat untuk kembali ke map lama ya teman-teman. Cepat sekali kan caranya. Dan juga ku sudah ambil atau klaim baju gratisnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum mencoba sesuatu yang ada di video ini, ayo cobain ya teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah kirim komentar tentang rahasia-rahasia yang tadi. Dan teman-teman yang belum sempat ku bacain komentarnya di video ini ya teman-teman, karena banyak sekali, jadi ku ambil salah satu yang sama ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nonton videoku dan yang sudah subscribe dan like, dan terutama untuk penonton setiaku. Terima kasih sekali. Dan jangan lupa untuk tonton video-videoku selanjutnya. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.